motorku gulung. Anjir, aduh. Wait, ini seriusan hujan? Ya ampun, ada aja halangan aku mau ngambil kulkas loh. Hujan loh kampret, lihat tuh, nanya Dani lu ah. Udah nggak on lagi, udah reda sedikit. Hujannya cuma lewat aja kayaknya nih. Pas berangkat lagi hujannya lebat loh, lihat nah. Panas loh ini, kamu kasih hujan. Ya nih gerimis, anjing loh. Kita mau ngambil kulkas lagi nih cuy. Kita nggak kapok-kapok kok beli second. Dan sekarang ini second pemakaian bener-bener pribadi. Karena di foto iklannya seperti yang saya tampilkan sekarang di video. Buset, kayak penyiar berita loh. Masih ada sayurnya. Sayurnya masih melekat pada kulkas. Aku nggak tahu dikasih gratis nggak tuh sayurnya atau gimana nanti, atau sayur dijual terpisah atau gimana lah pokoknya. Wah, enak punya rumah di sini nok. Walah nih, wih kerennya rumahnya. Eh, saya masuk nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa, oke. Saya untuk di rumah, untuk di luar. Oh ini ya, ya keren keren. Oh ini masih bagus nih. Kemarin ini robek dia. Kalau kulkasnya kayak gini bisa sampai 10 ini harganya nih. Wow. Boneka kucingnya lucu nok. Ini kayak yang aku temuin di Beringkit kemarin jatuh. Ini bagusan, ini lebih mirip kucing. Lebih mirip kucing. Ini lebih mirip kucing dia. Ini masih kinclong loh. Mantap. Wah mendungnya nok. Mendung oi. Semoga bawa terpal dia tuh. Kalau nggak bawa terpal udah kena ongkos kirim. Lebih ongkos ngangkut. Nggak bawa terpal nanti. Nying. Jangan hujan dulu. Aku mau bawa kulkas pulang nih. Oke cuy, sekarang kita tinggal nunggu gobok aja. Kulkasnya udah sah punya aku. Udah aku transfer juga. Dan lihat tuh rumahnya tuh. Jadi pengen beli rumah aku loh. Gara-gara lihat rumahnya loh. Keren banget loh dalamnya loh. Aduh. Mana kulkas yang baru dia beli harganya 10 juta lagi baru. Gede banget. Ada 3 lantai. Jadi yang paling atas tuh kalau aku punya rumah nih bisa ngeledain mercon tiap tahun baru cuy. Tapi kalau aku beli di halaman baru berarti kan harus punya tetangga baru juga, itu ribetnya ya. Yang jelas 2024 ini kita nabung dulu, nabung yang diawali dengan beli kulkas. Meanwhile, itu dia pickupnya udah datang cuy di belakang, dan ternyata dia bawa orang lagi, jadi aku di sini bisa free dan tidak usah ikut bantu ngangkat kulkas. Ini rumahnya yang ini, muter dulu pickupnya di sana. Akhirnya kulkas baru. Ini hujan nggak kira-kira ya? Bawa terpal. Oh ya mantap. Oh cuacanya emang kampret sekali loh. Tiap aku keluar pasti dihujanin sama cuacanya tuh. Pas aku di rumah panas sih minta ampun sampai boros listrikku ngidupin AC terus loh. Walah. Ini belum. Masih gini. Cabut aja sekarang. Wih mantap. Kulkasnya digondol sama aku sekarang. Sekarang saya yang ngerawat kulkasnya. Ternyata bawa 2 orang. Oke cuy, jadi ini kulkas yang aku beli. Kita lagi nganter dia sekarang. Aku taruh kamera di sana, tapi kayaknya ngadepnya terlalu ke atas jadinya. Backlit parah. Aduh, kena cumi lagi. Harga kulkas 1.500.000 cuy. Awalnya 1.7 aku nego, jadi 1.5. Yaitu ongkos pengiriman 180.000, yaitu ditambah sama ongkos bawa orang lagi untuk ngangkut gitu 50.000. Jadi totalnya sekian cuy. Sekian ini lah sendiri, aku nggak ngerti soalnya matematika loh. Kejebak macet nonton kucing berantem aku jadinya loh. Padahal aku sebenarnya bisa selap-selip, tapi aku kan harus ngawal ini. Soalnya nanti dia kan harus masuk ke seluk-beluk cuy. Dia nggak tahu bapaknya nih rumahnya masuknya yang mana gitu loh. Ya sekalian kita bikin video. Ini namanya juga konten kreator kan, pasti ribet. Nggak ribet tuh bukan konten kreator namanya. Nggak ribet itu bukan YouTuber namanya. Kalau nggak ribut itu baru motovlog namanya. Di dalam sebelah sana mau dimasukin mobilnya, bolehlah silakan. Aku nyalakan lampu dulu ya. Mantap. Lagi dimasukin nih, motorku ngalangin dong. Aduh, motorku gulung. Anjir, aduh. Kok bisa jatuh? Gimana ceritanya nih? Kok bisa jatuh? Dari sini aja bisa kok nurunin kok. Ngomong-ngomong, aku masih ngutang lagi 50 sama supirnya. Mana nyari uang 50 nih? Iya, harta karunku habis kok. Bawa sini nanti dah. Ya, di sini aja taruh. Sini taruh dulu. Ya.
Nanti biar saya ngangkat ke sana, mindahin yang sebelah sini. Tadi kurang lagi 50. Udah pakai GoPay tadi ya. Sisanya oke. Makasih ya. Thank you. Naruh nih lu nih motor nih. Jatuh kamu tadi loh. Pas banget loh, langsung gerimis sekarang loh. Oke, jadi itu kulkasnya kita bakal pindahin ke sini cuy. Kenapa enggak langsung aja disuruh tukangnya? Nah, santai. Jadi kita skip dulu videonya, aku mau istirahat sekalian mindahin ini cuy. Nanti kita sambung lagi vlognya. 5 minutes later. Halo cuy. Jadi update-nya kulkas sudah dipasang. Aku cuma mau ngasih tahu itu aja. Nah, ini dia. Dan ini kulkas yang lama, beda ukurannya segini cuy. Lumayan. Dan ini ngepas banget loh, rata dia sama tembok di sebelahnya. Ini udah nyala, udah dingin. Tapi aku enggak tahu nih emang enggak ada lampunya tuh gimana. Uapnya loh. Kelihatan enggak uapnya? Kelihatan loh ada uap-uapnya. Coba aja lihat. Buset. Jadi aku bisa bikin es batu sekarang. Enak minumnya. Di bawah baru ada lampu. Wih, masih normal, masih mulus cuy. Lihat loh, mulus. Tuh, enggak ada yang patah, enggak ada yang baret, enggak ada yang. Pokoknya kalau udah pemakaian pribadi tuh jamin oye pokoknya. Pancen oye. Cuman di sini aja nih kayak ada baretnya nih. Semoga aja enggak ngaruh ya. Dan sekarang kita mau keluar dulu menuker uang recehan. Sekalian beli es krim mungkin. Tok. Ya, dia mandi aja terus loh kerjanya loh. Jadi kita bakal nuker receh yang ada di sini cuy. Ini totalnya aku nggak tahu, tapi ya sekitar 100 ribuan adalah pokoknya. Kita mau ngerjain Alfamart temennya aku biar capek dia ngitung. Kita udah dapat 2 kantong uang receh, tapi kayaknya yang di jok masih ada lagi cuy. Jadi kayaknya kita mau ambil yang di jok dulu deh. Widih, kencok tor begini. Ya ampun. Makan waktu males lah. Biarin aja. Jok biarin ya kotor sampai 1 tahun ke depan. Kita mau nuker yang ini aja cuy. Kita sekarang siap untuk ngeprank Alfamart. Kucingnya ada lagi. Mana? Wah, bakal ku traktir nih kucing. Aku kan kucing juga. Premannya balik dia habis merantau no. Premannya pulang merantau dia. Cing, masih ingat enggak kamu cing? Masih ingat enggak kamu? Pulang merantau tuh dia, pulang kampung dia. Yuk sini ntar aku beliin whiskas. Si kucingnya pulang beda itu. Oh, berarti gini tuh apa namanya, preman baru loh. Bisa-bisanya bareng ada kok makan es krim ya no. Jangan yang ini isi sambel ini hot dia nah. Kasihan kepedesan nanti keburu pulang dia. Ini aja scan dulu nanti aku belanja lagi. Mau dia kan tuh kan. Kamu emang lapar, lihat nih tuh. Makan nih. Goblok kamu. Ini terus sini tuh. Lihat nih cuy, kita traktir kucing lagi cuy di sini cuy. Tuh, ini pencitraan nih. Kalau aku nih. Ini lagi nih, tuh lihat nih. Sini. Sini, main kabur aja kau. Agak songong kucing yang ini loh. Dia takut. Dia enggak mau direkam anjing. Iya, malu dia. Dia malu, dia nggak mau direkam dia, lihat nggak tuh, di sini tuh, dia nggak mau direkam, tuh lihat nah, kucing pemalu nggak mau direkam dia, wah, terus gimana aku balik modal lo gitu, udahlah kita belanja lah, tuh, lihat, malu dia nggak mau direkam dia, kucingnya malu-malu kucing, terus apa aku beli, aku udah kemarin udah ngeborong banyak di pista, masa beli potabi lagi, perasaan potabi udah banyak deh di rumah, udah banyak punya potabi lagi, beli potabi lo, aneh, mana yang murah nih, kayaknya ini aja deh, nggak ada lagi no, bingung. Mau es krim tapi kulkasnya belum ready. Kapan es krim? Mending kamu hitung nih dulu. Moren, bantu Moren. Hitung dah dulu itu. Nih ntar aja scan nih. Kasih orang lain dulu. Nah, biar ada kerjaan dikit ke kasirnya kan. Aku nggak tahu jumlahnya, hitung aja aku percaya kok. Biasanya nanti kalau udah sampai rumah baru ku ingat, wah ada yang ketinggalan nggak dibeli gitu. Makanya kita keliling dulu sini, lihat aja dulu. Kucingnya masih loh di sini loh, lihat nah. Dia mau nongkrongnya depan sini. Apa maksudnya dia nongkrong mau depan sini, lihat nah. Itu dikasih makan malu-malu dia. Tapi habis sih sosisnya. Kamu mau lagi sosis? Mau sosis lagi, Cing? Yuk sini ikut kamu yuk, sini. Nih. Yuk masuk sini yuk. Sini. Sini langsung di dalam Alfamartnya makan. Nanti ngitung uang. Sini yuk. Nih, langsung di dalam Alfamartnya nih. Makan nih, fresh nih. Tuh, kaget dia. Nah lo, gimana cara keluar no? Nah lo. Kok kamu nangis? Aku kasih ke surga makanan loh kamu loh. nangis. Kasih keluar. Wah. Dasar. Tak ajak ke surga makanan nangis dia. Berapa? Nah, pas berarti. Pas apa kurang? Lebih. Nah, biarin statusnya. Kasih UNICEF aja satu. Kasirnya makan. Satu lagi nih, mumpung kucingnya nggak mau tuh. Sekarang kita lihat berapa total belanja, itu berapa uang yang dihitung tadi cuy. Aku belum mandi, belum sikat gigi, dia itu beli sabun yang lawan daki. Ketahuan sekali loh, spoiler. Itu gigiku kuning gitu, dia tahu loh. Spoiler loh sebenarnya, aku belanja kayak gini loh. Ini bulutku bau gitu loh. Oh iya, lupa. Aku masukin lagi sudah. Aku nggak tahu yang mana udah di scan. Pinjam keranjang lagi, masukin keranjang. 163. Itu 100.
lagi nam. Nah gini aja, nggak usah pakai uang itu, pakai debit aja. Jadi aku ini kembaliin lagi. Kita belanja 163. Ini yang kayak gini-gini yang mahal nih. Ini yang mahal-mahal nih. Ini yang kayak gini-gini. Kita total belanja 162.000. Ini yang mahal nih. Odol, sabun. Orang tahu loh aku gatelan. Itu orang tahu aku mau ngangetin roti. Orang tahu aku beli roti di potabi lagi. Orang tahu nih aku beliin body aqua, tolak angin 2. Ini orang tahu mulutku bau. Wah anjir, spoiler loh. Nih ya keranjang udah tak kembaliin. Cing, aduh jangan malu-malu cing. Iya pengen itu malu deh. Bedok yang dapat nih, tapi naruhnya di mana nih? Di sini naruhnya. Semoga nggak penyet di sana. Sekarang kita pulang, kita mau mandi. Tah ngapain lagi? Struknya tadi udah ya, nggak ada yang jatuh kan? Nanti aku melihat harga-harganya. Biasanya ngeliat harga aku terakhir, nggak pernah lihat harga aku belanja soalnya, tinggal ambil aja. Balik. Aduh, capek seharian nong ngambil kulkas belanja. Tapi yang jelas kita punya sesuatu di sini, ya naruh. Wanjir. Tok. Nah, itu dia. Ini lihat nih. Kalau si bedok mau makan ya, lihat tuh. Sumpah gerah banget loh. Gerah banget, capek banget. Oke cuy, itu part nanti makanannya lanjut besok aja ya. Kita besok mau ngeledakin kembang api yang ini, yang sisa nih. Kita mau ledakin langsung sekaligus 5, tapi kita racik dengan cara di, apa namanya, dirangkai panjang gitu. Nanti dia merembet, gitu lah dia. Yaudah lah pokoknya lah. Sekian vlog, kami dan sekitar kru yang bertugas pamit undur diri, bla bla bla.